Sejak diluncurkannya, tiga varian dari jajaran keluarga Suzuki GSX yang diantaranya R125 ABS, R150, dan S75 ABS di pasar global. Peran Suzuki dalam mendobrak segmen motorsport semakin menguak dan menarik perhatian para calon konsumen. Bahkan belum lama ini, pabrikan kendaraan roda 2 asal Jepang tersebut dikabarkan pula telah meliris atau merilis 100 spot lagi yang menyasarkan pada segmen kelas 250cc, yaitu Suzuki GSX 250R. Peluncuran motorsport 250cc yang meriliskan perdananya diselenggarakan di China tersebut tentunya bakal membuat dominasi Honda, Yamaha, dan Kawasaki semakin terancam mengingat ketiga pabrikan tersebut dikenal sebagai produsen motorsport 250cc yang masih mendominasi pasar global. Selain itu, Suzuki GSX 250R juga bakal membekali berbagai macam fitur canggih dan teknologi tinggi, serta spesifikasi komponen mesin yang mumpuni. Sehingga bukan suatu hal yang mengherankan jika nantinya Suzuki GSX 250R ini justru bisa mengalahkan dominasi dari para pesaingnya yang sudah terlebih dulu memperkenalkan produknya di pasar otomotif dengan kisaran harga 50 jutaan. Tentunya, kehadiran Suzuki GSX 250R ini bakal menarik perhatian sebagian besar konsumen. Sebenarnya Suzuki GSX 250R ini tak terlalu banyak perbedaan dengan beberapa motorsport garapannya yang diluncurkan terlebih dahulu. Pasalnya dari setiap sisi bodinya tersebut sudah tampak sekali bahwa motor garapan Suzuki ini bakal tampil dengan desain full body fairing yang begitu sporty dan elegan. Selain itu, jika melihat sisi-sisinya pada bagian depan Suzuki GSX 250R ini terlihat dengan jelas. Suzuki menerapkan lampu utama dengan ukuran besar di mana headlamp tersebut terpasang manis dan menerapkan desain sporty. Selain itu, untuk lampu sein pun terpasang manis di kedua sisi depan pada bagian folding samping. Akan tetapi, sayangnya untuk lampu utama tersebut masih mengandalkan bohlam berdaya 55 watt. Namun, headlamp Suzuki GSX 250R tersebut bisa dimodifikasi oleh pengguna pemasang lampu LED proyektor. Lalu, pada bagian bodi sampingnya terlihat jelas fairing menyatu pada bodi samping kiri dan beberapa ukuran lekuk tegas yang semakin memberikan kesan sporty. Ditambah pula knalpot besar yang terpasang manis di sisi kanan bodi di sampingnya, bahkan tampak juga tangki bahan Suzuki GSX 250 ini berkapasitas 15 liter dengan mengusung gaya lekukan tegas menyesuaikan lekukan pada fairingnya. Menariknya, pada butirannya dirancang dengan desain meruncing ke atas yang menyatu dengan jok di mana pada sektor belakangnya terpasang stop lampu LED 2 titik sehingga akan memberatkan tampilan memukau ketika dilihat dari belakang. Sehingga secara keseluruhan spesifikasi Suzuki GSX 250R pada sektor eksternalnya memang menampilkan gaya desain dan sporty. Meskipun spesifikasi Suzuki GSX 250R tersebut tergolong motor ringan, namun Suzuki tetap membekali motorsport bekesutannya tersebut dengan komponen kaki-kaki yang kuat dan kokoh, guna menunjang kenyamanan dan berkendara. Pada sektor kaki-kaki tersebut, Suzuki GSX 250R dilengkapi dengan sepasang suspensi depan dan belakang. Namun, untuk suspensi depannya masih menggunakan tipe teleskopik oil damper padahal Honda CBR150R sudah merupakan salah satu pesaingnya sudah menggunakan suspensi tipe Upside-down. Tentunya sektor suspensi depan dari Suzuki GSX 250R menjadi suatu kekurangan. Tetapi untuk suspensi belakang, Suzuki GSX 250R dibekali dengan tipe suspensi link tipe yang terpasang pada lengan ayun berbentuk kotak. Sehingga adanya kedua suspensi tersebut pastinya cukup mampu meredam setiap getaran ketika melewati medan yang bergelonjar. Lalu untuk bagian ban, Suzuki GSX 250 dibekali ban depan ukuran 110/80 dan belakang berukuran 140/70. Kedua ban tersebut akan mengandalkan tipe ban tubeless dan membalut velg yang berukuran 17 inci. Tak sampai di situ saja, Suzuki GSX 250 juga dilengkapi dengan fitur pengereman depan cakram berukuran 290 mm, dua kaliper garapan mesin. Sementara itu, untuk sistem pengereman belakangnya akan mengandalkan rem cakram dengan diameter 240 mm satu piston kaliper. Bahkan untuk menunjang keselamatan, maka Suzuki pun menambah sistem pengeremannya tersebut dengan teknologi rem ABS, di mana menjadikan spesifikasi Suzuki 250 ini terlihat lebih mewah ketimbang motor sport kebanyakan.
Untuk bersaing dengan beberapa motor pabrikan lainnya yang mesinnya pada segmen sama, tentu Suzuki membekali motor sport ini dengan mesin canggih, di mana Suzuki GSX 250 bakal dibekali mesin tangguh hasil pengembangan mesin Suzuki Inazuma, yaitu dengan mengusung DOHC 2 silinder dengan 4 langkah dengan memiliki kapasitas silinder mencapai 249 cc. Mesin tersebut diklaim akan mampu memberikan tenaga maksimal hingga 24 dk setiap mencapai putaran 8000 rpm, dan mampu mencapai torsi maksimum 23,0 N pada putaran 6500 rpm. Dengan melihat mesin dan tenaga yang dihasilkan mesin tersebut, pastinya Suzuki GSX 250 akan mampu melesat begitu cepat. Selain itu, tenaga yang diproduksi oleh mesin tersebut akan disalurkan sistem transmisi 6 manual dengan perbandingan kompresi 11:5:1. Tak hanya di situ saja, meskipun mesin Suzuki yang dibawa Suzuki GSX 250 ini merupakan mesin motorsport, namun tetap ramah lingkungan. Mengingat sektor dapur pacu dari Suzuki GSX 250 tersebut juga akan dibekali sistem pembakaran bahan bakar full injection, sehingga akan membuat bahan bakarnya menjadi lebih irit dan efisien.